ku di mana Tuhanku menipu dan aku nyanyi bocah-bocah di kalapurnama nyanyikan pujaan untuk Nusa. Kamu belum pantas Pak Jadi dari Nanda, teman-teman yang lain ini menyandang gelaran yang konservasi, apalagi di Kruwis di situ maha karyanya atau karya besarnya konservasi. Siapa lu dari Nanda? Lu baru, lu bahkan pemain bulu ngomong tentang konservasi. Nah inilah tantangan kita ya teman-teman ya, supaya kita benar-benar tahu niat ini bukan niat jelek, bukan cari sensasi semata, bukan, tapi memulai sesuatu yang insya Allah akan sedikit banyak bantu pelestarian alam. Sedikit banyak loh, bukan mimpi loh ini, bukan muluk-muluk, ada yang bilang muluk-muluk lah apalah, biarin. Pesawat terbang juga tercipta dari apa? Mimpi loh. Mimpi orang untuk bisa miber, terbang seperti burung. Diciptakanlah oleh Bright bersaudara waktu itu pesawat-pesawat terbang sederhana. Dari mimpi, yuk kita mulai, kita bangun konservasi. Kita yang di rumah cuma punya burung jagoan, jangan cuma itu aja kita konsernya. Ya, dikit-dikit banyak ngobrol sama Mas Pri, gimana ngembangbiakan murai batu. Saya pribadi insya Allah belajar udah 6 bulan Mas Pri. Alhamdulillah belum berhasil. Alhamdulillah belum berhasil. Jadi saya tahu persis, saya nggak mau menyinggung sedikit pun orang konservator. Saya tahu berapa betapa beratnya. Padahal keruto saya tiap minggu tanya Cak Wawan. 5 besek, yang krik semua saya penuhin. Tapi saya belum kena di alur konservasi, konservator. Yang terjadi adalah saya belum bisa. Makanya saya nggak boleh nyepelein Mas Pri, nggak boleh nyepelein Mas Adi Deking, pelaku-pelaku konservasi ini. Saya akan hormat senjata. Kalau mengembangbiakkan, maaf, ayam saya sudah bisa. Jadi tolong digarisbawain dulu. Kalau burung itu diternakkan, itu berarti kita menambah populasi daripada burung itu. Berbeda dengan kita ayam. Kalau kita ngawinin ayam, gede dipotong. Kan tidak ada dampak ke alam ini. Tapi kalau namanya konservasi, itu adalah bagaimana kita menyelamatkan burung yang ada di alam ini, populasinya jangan sampai punah.